Warga pesisir Teluk Kriting mendapatkan bantuan bedah rumah melalui program pemerintah, yakni Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau yang disingkat dengan BSPS. Dari penelusuran Diamond TV pada 9 Januari 2019, di pemukiman warga pesisir Teluk Kriting di Pelantar Selangat, tampak rumah warga dicat dengan warna-warni. Neng, salah seorang warga Teluk Kriting Pelantar Selangat Kota Tanjung Pinang, merasa bersyukur ada bantuan rumah dalam bentuk cat. Ya, kami sebagai warga Pelantar Selangat senang aja, bersyukur adanya bantuan rumah cat warna-warni, bersih, kelihatannya bersih, gitu aja tak, Bang? Ada berapa lama nih, Kak? Baru tahun baru inilah. Tahun baru ini dicat ya? Tahun baru inilah, baru selesai nih kemarin. Katanya nanti pun jalan ini bakalan dicat warna-warni juga. Warna-warni juga ya? Iya. Ini warga mana aja, Pak? Selain warga kampung apa nih, kampung Batu Hitam ya? Pelantar Selangat nih, katanya daerah Batu Hitam, pokoknya bagian pesisiran-pesisiran gitulah. Pesisiran ya? Iya. Okay. Bagian laut ya. Rumah-rumah laut kan. Neng menambahkan pengecatan tersebut sudah selesai di tahun baru ini. Selain pengecatan rumah, warga juga mendapatkan bantuan bedah rumah. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.